Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tentang ilmu tauhid atau ilmu aqaid, juga disebut ilmu kalam, kita lanjutkan menggunakan kitab Ummul Barahin yang diberi komentar oleh Syekh Ad-Dasruqi. Kita lanjutkan halaman 73. Eh? 133. Oh, 133. Bismillahirrahmanirrahim. Bakada niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan iku kaidin mungkur al-madkur yastahilu mustahil alaihi ngatasi Allah taala apa la yakuna. Den to ora ana sapa Allah iku qaiman. Berdiri binafsi lan zati Allah. Wi ayakuna gambaren to ana ngono sapa Allah iku sifatan satu sifat yakumu. Takumu ngene, takumu kang manggon napa sifat fi mahallin ing dalam suci ning panggonan. La sifat maksudnya ngoten nggih. Au yahtaju utop butuh sapa Allah ila mukhassisin maring barang sing ngususake ning Gusti Allah. Maksudnya mukhasis ini mu'assirin yu'assiru takhsisahu bi ba'dil umur. Ada hal lain yang mempengaruhi Allah sehingga dia perlu di tempat yang khusus lah, katakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan pada hal lain. Kalau Allah membutuhkan yang hal lain, ya Allah berarti hadis dong. Kalau tidak ada hal lain, berarti Allah tidak ada. Wa ta'arofta, teman-teman ngerti sapa sira. Mifima ing dalam keterangan sapa kaus disi apa mak makna kliami ing dalam ing maknane berdiri ni Allah Taala binafsi kelan zati Allah wa naulan saat mulai kliamu binafsi kau ibarat tentang tembungan anis degenai sayang ora butuhe Allah anil mahal di sayang panggonan wal mukhasisi lan sesuatu yang mempengaruhi ailai saurano sapa Allah wa ya Allah Taala iku maknan satu arti minal ma'ani saya berapa arti ail asya' dikasih berapa perkara alatilai saat kang orang nopo asya' iku buzawatin duweni berapa fisik payah taju moko butuh ngono sapa Allah ilam halin maring panggonan ail zawatin yang butuh kening zat yakumu kang manggon ngono sapa Allah biha indram zabat mau walai salah halil rano sapa Allah jalla wa azza aidon klan meneh iku bija izil adami menang ora anane ya ta cuma kebutuh ngono sapa Allah ilal mukhassis ail faili tegese sesuatu yang berbuat alari yukhassisu kang ngususake apa al fa'il kula jaizin ing setiap barang sing jaiz bi ba'di ma kan sebagiane barang jaza menang nopo ma alaihi yang atas ikul li jaiz bal huwa balik uta Allah jalla wa azza iku wajibul qidami wajib duweni sifat qidam disik wal baqa ilan tetep la taqbalu ora butuh ora nampa apa zatul aliyah zati Allah sing maha tinggi wala sifatu lan ora sifati Allah ar-rabi'atu kang dhuwur
adama ing ketidakadaan asran kelawan babar pisan. Wa huwa mangkode Allah iku al mufaridu zat sing ngijeni bil ghinal mutlak kelawan ketidakbutuhan pada yang lain yang bersifat mutlak absolut. Wahdahu hali ijeni Allah tabaraka wa ta'ala hali moho tinggi moho bertambah kebaikannya sapa Allah ta'ala moho tinggi sapa Allah. Jadi wis Allah ora butuh benda lain gitu. Karena Allah butuh benda lain berarti benda itu harus ada dulu baru kemudian Allah. Allah hadis no. Padahal Allah itu wajib tidak wajib bakok. Maka zahalan halikah izin mungkin al-madhkur yastahil mustahil alaihi yang ngatasi Allah Ta'ala apa Allah yakuna yang ta'ura ana sapa Allah iku wahid dan siji. Allah itu kudu esa. Nah ora esa ora mustahil. Ya yakuna gambari yang ta'ana sapa Allah iku murakaban tersusun bila diindrum dati Allah. Ora mungkin. Berarti kok terus ana mawane tersusun dari zatnya A dan zatnya B. Banjur sing kidam sing ndi? Au yakuna utawa ana sapa iku lahu kedue Allah sapa mumasilun sing madani. Nah, tersusun dari dua kan ada yang menyamai gitu kan. Apalagi kok tersusun dari tiga misalnya. Ada yang menyamai Allah kan lucu sudah. Bidzati indrum zati Allah. Au fi sifati utawa indrum sifat-sifati Allah. Au yakuna utawa ana sapa Allah iku. Bismillahirrahmanirrahim. Au yakuna utawa sapa Allah iku salasatan telu. Tiga dalam arti gini loh. Allah tiga dalam wahdani. Wahdani yatat zati. Esa zati. Oh ya Allah ngure ya. Mulane kok lucu aku. Au yakuna uta ana iku mahu serta Allah fil wujudi ing wujud. Apa mu'assirun sesuatu kain yang mempengaruhi. Bibilin ing dalam satu tindakan apa alis yang berapa tindakan. Wat arafta teman ngerti sapa sira anna aujuhal wahdaniyah. Sabdene jenis-jenis keesaan iku salah satu telu. Wahdaniyatu zati ya esa zati wa wahdiyya wa wahdaniyatu sifati lan esa sifat-sifati wa wahdaniyatu af'ali lan esa tindakan-tindakannya wa kulluha wa sekabiyane salah sama itu wajib atau wajib lima ulan agangku pengiran kita jalla wa azza wahdahu hale ijeni maulana wa wahdaniyatu zati maka utai esa zati iku tampi ngilangi apa wahdani atau zat atar kibak yang tersusun bidati itu zati Allah lan wujudna teman-teman wujud zatin ukhra lan wujudnya zat sing lain tumasi ukang madani apa zatin ukhra azat al-aliyah yang zat sing maha tinggi wabil jumlah disera global wahdani atau zati muka utai esan zat iku tampi ngilangi apa wahdaniyah tu zat ataan tidak yang berbilang pihakli kotiha itu mahakli kotih zat mutasran iku bersambung karena ono apa ta'adud mau iku awmum pasran utau terpisah
Jadi Allah ora mungkin ya tersusun dari beberapa zat dua atau seterusnya, tidak mungkin. Karena ngoten jur ora wahdaniyah meneh, ora esa meneh. Meskipun dengan bahasa-bahasa macam-macam. Kadang-kadang sifat lahutiahnya Tuhan menyatu dengan sifat insaniae wong. Hadir piye kuwi? Wong meneh kados niku tambah susah diterima oleh nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Mula jangankan orang-orang yang di apa? Di luar Nasraniyah, yang di dalam Nasraniyah aja pernah ada satu penelitian tuh di Jerman. Di Jerman tuh ada penelitian di kalangan internal orang-orang Katolik sendiri. Mereka ditanyai dalam sebuah penelitian itu, apakah Anda percaya bahwa Allah punya anak, bahwa Allah bergabung lahutiahnya dengan Isa. Ternyata yang percaya itu berapa persen, itu hanya seperempatan kurang lebih, hanya seperempat kok yang percaya itu. Yang 75% kurang lebih itu tidak percaya. Padahal itu di kalangan intern mereka, nalar mereka nggak bisa terima sebenarnya. Apalagi di luar itu. Wong yang menerima aja mungkin karena doktrin, sudah terlalu didoktrin. Semacam itu yang kondisi real di Jerman. Pernah ada sebuah penelitian gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlah secara global, wawah janiyatu zati mengkautai ehsane zat, iku tampi ngilangi apa wawah janiyatu zat atat ta'adduda ing berbilang di hakikati yang dimaksikati zat mutasiran iku nyambung karena ono po ta'addud omu fasiran utawa orang nyambung wawah janiyatu sifati utawi keesaan sifat iku tampi menafikan apa wahdaniyah atau sifat ataan duda yang berbilang wi hakikati kulli wahidatin endam hakikati setiap satu minha sayang sifat mutasran iku mutasir aydam kana ono apa ataan dud aydam kana iku kana ono apa ataan dud au mufasran terpisah wa ilmu maulana makote ilmune pangeran kita Jalla wa azza ikula isa warahna ikulahu ketua ilmu maulana apa sanin kedua. Ya ilmu maulana hanya satu-satunya sengkatus niku menguasai semua maklumat yang ada, semua jaizat yang ada, semua makhluknya. Tidak ada yang menyamai itu. Ya yumasih lukang madani unapa il apa sanin hu ilmu maulana lamu tasilan ora iku sing nyambung ayo iman berdiri bi zatil aliyati indra zati Allah sing maha tinggi balamu fasilanan ora sing terpisah ayo iman tegese iku berdiri bi zatin ukhra indra zat sing lain bal huwa bali Allah ta'ala iku ya alamu persa sapa Allah al maklumate ing semua hal yang maklum yang perlu diketahui alatilah nihaya takang orang pol-pol itu maksud lah ketui maklumat bi ilmin wahidin kan satu ilmu lah ada tak orang berbilang kemaksud lah ketui ilmin wahidin balasan yalan orang yang kedua itu maksud lah ketui ilmin wahidin aslan kelan babar pisan wakis lan madak nasa posiro ala hadha ing atas ikilah
la adadalah walasan yalah sa'ira sifati maulana yang semua sifat-sifat pengeran kita jalla wa azza wa wahdaniyatul af'ali utai ihsane tindakan iku tampi ngilangi wahdaniyatul af'al ayakuna ingin to ono iku sama indal munah panggonan opo ikhtiraun penciptaan likul lima kanggo setiap barang siwa maulana kang selain bendoro kita jalla wa azza fi fi'lin indal satu tindakan minal af'ali saing berapa tindakan bal jami'ul kainat balik utai sekabiani barang sing mawujud iku hadithatun anyar selain Allah ya pada amma kang wis merambai itu melingkupi haing al kainat apa al ajzu dururi kelemahan yang otomatis ada ilmu kang terus menerus an ijadi asarim ma saya mewujudkan dampak sesuatu wa maulana hale utawi pengiran kita jalla wa az huwa ya maulana iku al mumfaridu sing ngijeni biktiraiha kelan menciptakan kainat wahdahu hale ijeni Allah bila wasitatin kelawan tanpa ono lantaran. Memang tidak dipikir, iya tak? Menungso sak jagat, tidak? Sing cerdas pirang-pirang, profesor, doktor, hal satu itu sifat ketuhanan satu Al-Khaliq sang Maha Pencipta. Itu tidak mampu satu perkara kecil untuk kita ya, mau mereka menciptakan. Coro misalnya, ya coro, rasa hewan yang menurut kita hina misalnya coro, misalnya coro, mau coro elektronik mah dikai mesin segala macam malah orang kayak coro, mau kayak apa mobil-mobilan juga malah, coro ini persis kayak coro rasa, jangkrik rasa. Ikhtira itu hanya haknya Allah. Ternyata benar hingga sekarang sehebat apapun perkembangan ilmu pengetahuan yura sepapa ya tetap al-adzub dururi kelemahan yang otomatis ad-daim yang terus menerus wa ma utai sesuatu yun sabukan dinisbat ki apa ma min hasenging al mawjudat ila ghairi maring selain Allah azza wa jal ala wajin ing atas sesuatu arah ya baru kang nampak min sang wajin apa taksiru pengaruh bahwa mengkotai ma yun sabu iku mu awalun ditafsiri omaring ini nah iku kursi yang menciptakan bukan Gusti Allah meja kursi yang menciptakan tukang ya hakikatnya tetap Gusti Allah tuh ya. Apa tukang sohel kayu? Ya. Itu kan hanya meng kene sono graji apa kuwi? Maku-maku ngono tok to. Hakikatnya tetap Allah tuh. Maka perlu ditakwiri itu hakikatnya Gusti Allah. Wong kemampuan tukang kawi aparingi Gusti Allah tiap ahli ngono kuwi ya paringi Gusti Allah. Hakikate Allah kabeh. Meneh bahan-bahane sama sekali tukang ora iso bikin. Semua dari Allah. Wa billahi lan iku kelan Gusti Allah Subhanahu kelan Maha Suci Allah wa ta'ala Maha Luhur sapa Allah. At-taufiq ta nyuwun pitulungan. Wa kadzalan halikatun mungkin mustahil, yastahil mustahil alaihi ngatasi Gusti Allah. Apa al-adzu tidak mampu amungkin masa yang barang mungkin apapun Allah itu wadir terhadap semua mungkinat ini nak wajibat kalau mustahilat orang terkait gitu
kayak dhisik tak atur kita ya, tak terangke. Kudroh iradae Allah kuwi terkait dengan barang mungkinat. Jadi aja ana kok pitakonan, apa Gusti Allah punya kemampuan untuk melenyapkan dirinya sendiri? Nah, itu wong terkait barang wajib, wujude Allah ku wajib. Jadi ora terkait karo terkaite karo barang mungkin. Ngoten nggih. Apa Gusti Allah mampu menciptakan sesuatu yang bisa mengalahkan dirinya misalnya? Yen ora terkait kuwi. Jadi ora perlu dijawab, itu tidak terkait. Kemampuannya Allah terkait dengan mungkinat barang-barang yang mungkin. Kalau barang sing wajib ya sudah sesuai ketentuan. Mustahil ya sesuai ketentuan. Tapi kalau itu diperkenankan ya terjadi kontradiksi malahan, kayak mau Allah wajib ada kok ditanyakan tentang apakah Allah mampu mematikan dirinya, ya lucu, bertentangan, ya kontradiksi, maka tidak mungkin. Ketika sudah ditentukan Allah wajibul wujud, sesuatu hal yang mengganggu wajibul wujud, apalagi menghapus wajibul wujud, ya itu salah, tidak terkait. Kata Arab tak terpenuh ngerti seposiro anak kudro tahu saat mengenai kudro ya Allah tabarak wa ta'ala ku wahidatun siji amatun amatu ta'aluki yang umum keterkaitannya tapi bijami il mungkinat kelan sekabene barang mungkin illa wiktasat krono lamun jadi khusus apa kudroh mau bibak dia kelan sebagian mungkinat duna ba'din hale ora sebagian lafta korat moko yakti butuh ngono sapa Allah apa-apa kudroh mau ilamu khosisin maring sesuatu lain sing berpengaruh fatakun fatakunu mongko ono apa kudroh iku hati satan anyar bahwa utawi iftiqor mau iku muhalun muhal ala maulana yang atasi pengiran kita tabaraka wa ta'ala palamit tasofa mongko lamun bersifatan sapa Allah ta'ala bila azizi kelan ketidakmampuan amumkini ma sanging barang mungkin apa saja lantafa moko yakti ilang apa al-umumul wajibul kudrah al-umumul wajibu keumuman sing wajib lil kudrah di maring kemampuannya Allah balwa yalzamut balik tetep alih ngatasi apa nafil kudrah di menafikan kemampuan aslan kelawan babar pisan istihalati jima'i dideni krono mustahilekum dadi kumpule barang loro sing berlawanan. Walhamdulillahi rabbil alamin.